Halo, selamat pagi. Saya sekarang berada di CPL 235 di Cibatu, Garut. Jadi ini belakang saya adalah stasiun Garut. Dari sini terlihat ada depo. Sebelah sana adalah stasiun Cibatu. Jadi bukan stasiun Garut ya, maaf. Stasiun Cibatu di Garut. Karena stasiun Garut sendiri saat ini tidak memiliki stasiun aktif. Sehingga stasiun aktif yang terbesar di Kabupaten Garut adalah stasiun Cibatu ini. Dan di stasiun Cibatu ini, yang dibangun pada tahun 1889, dibangun percabangan. Dan saya sekarang berada di rel yang dulunya bekas percabangan, ke depan sana adalah ke arah Garut. Jadi ini rel yang masih aktif, rel peninggalan Spoorwegen yang masih aktif ini menuju ke arah Banjar, ke arah Kroya, ke arah Yogyakarta. Sementara ini rel yang tidak aktif adalah mengarah ke Garut, terus kemudian berujung di Cikajang yang merupakan stasiun tertinggi di Indonesia. Dan ini besinya masih ada di sini, sisanya tertimbun di aspal ini, di perlintasan ini. Dan di belakang sana adalah stasiun Cibatu, stasiun yang bersejarah karena merupakan stasiun wisata buat orang-orang Belanda dulu kalau ingin pergi ke Garut, karena Garut itu dianggap sebagai Swiss Van Java, jadi keindahannya seperti di negeri Swiss di Eropa sana. Sehingga orang-orang Belanda dulu yang ada di Bandung maupun di Batavia suka berwisata ke sini. Bahkan mereka pernah mengajak selebritis, bintang film, komedian Charlie Chaplin pada 1927 untuk ikut berwisata ke sini beserta istrinya. Jadi sangat hebat dan begitu terkenalnya stasiun Cibatu ini sehingga membuat selebritis Hollywood mampir ke sini untuk berwisata. Sekarang kita akan coba menyusuri bekas percabangannya yang sekarang sudah tengah diaktifkan kembali. Jadi pemerintah mencoba untuk mengaktifkan kembali jalur ini dan tidak lama lagi mungkin jalur ke arah kota Garut sampai ke Cikajang mungkin akan ada kereta yang melewati. Kita melintasi bekas jalur aktif ini yang sekarang sudah nggak aktif untuk menyusuri rel, bekas jalur relnya. Saya bersama Aris Bray. Ayo kita jalan ke sana. Besi relnya sedang mau dipasang. Ada tiang listrik yang dirobohkan. Tiang telepon ya, bukan tiang listrik. Nah, disinilah jalur ini bercabang. Yang ke kanan adalah ke arah Garut, yang berujung di Cikajang, dan yang ke kiri ini lurus ke arah Banjar, ke arah Kroya, ke arah Yogyakarta. Dan dari sana berasal dari Bandung, berasal dari Jakarta. Dan percabangan ini sempat menjadi jalan warga, ini jalan kampung, karena terlihat di semen ini dulunya, telah tidak aktif. Terus kemudian sekarang mau diaktifkan lagi. Jadi pada masa Orde Baru jalur ini memang sempat tidak aktif. Kemudian dibuat
jalur kampung, dan dulunya kabarnya di sini ada banyak perumahan-perumahan. Dan kita tunggu saja pengaktifannya dan kita lanjutkan perjalanan kita. Kita sampai di kawasan dengan pemandangan yang cukup indah.